بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله جميعا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الخلق جمعا، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Al-Ayah Amma Badar Al-Mukarramun Wal-Mukarramat Segenap Dewan Asatidz Wa Asatidzah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Ikadamit, beliau Bapak Zainuddin, dan juga Ibu Penasehat, Ibu Suwarti, Ibu Ketua, Ibu Anjar, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan. Santriawan, Santriawati, Ikadamit, dan dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda berkait dan dirahmati Allah. Segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim, Tiga Solawat, Darussalam, Pa'ang, Nurul Ihsan, Asana on air, Nur Muhammad, Sobat Akhirat, Ratu Salam, Tarumukota, Sa'adah, Nima Beramal, Ika Wangi, Hikmah Kamilah, Hiwamit on air, Asma'ul Husna, Al-Muhibin, Muslimat, NU Taiwan, Al-Hidayah, MTGT, Sulamit Bersatu, atau yang mewakili, yang berhadir, loro-loro, yang 10, ya 10, hadir di aula Ikadamit dalam rangka menghadiri dakwahipun sohibul dakwah, sohibul hajah, Ibu Lan Alam ini sekeluarga, Ibu Siti Fatimah sekeluarga, Ibu Kujiati sekeluarga, dalam rangka dia mendoakan orang leluhur menyambut mungkinan, dan juga mendoakan keluarganya untuk Ibu Lan Alam ini mendoakan ultah pernikahan putranya Arif Dana dan Mbak Tituk Miftah Husna, Miftah Husnia yang ke-8 tahun. Semoga bintang warga ingkang sakinah mawadah warahmah ayam tentrem saklawase istiqomah ibadah, amin. Juga minta doa untuk Anindya of Tafira, semoga dia yang solihah dan selalu berbakti pada orang tua serta tercapai cita-citanya, amin. Mbok Parti dan Ibu Nanalamini keluarga, mungkin-mungkin keluarga besar Bapak Trimorjo, keluarga besar Bapak Ahmad Kusnan, semoga selalu diberikan sehat walafiat, lahir batin, panjang umur yang barokah, panjang umur, umur yang barokah, lancar rezekine, urusan dunia akhiratnya, serta sikmah ibadahnya, amin. Suami dari beliau Bapak Sulasti, dan juga adik Bapak Sobihan, semoga lekas sembuh dari penyakitnya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Juga hadir Ibu Fatimah yang ultah putranya Deni Kurniawan yang ke-15 tahun. Semoga panjang umur, jadi anak yang soleh, lancar dalam ilmunya, tercapai segala cita-citanya. Minta doa untuk putrinya Nelly Agustin, semoga jadi anak yang solehah, lancar belajarnya serta tercapai cita-citanya, amin. Juga minta doa untuk adiknya Marina, semoga sekeluarga penaringan ayam tentrem, lancar urusannya dan segera dapat menyelesaikan segala masalahnya, amin. Minta tetap suami Bapak Bonari, semoga segera dapat hidayah dan dilembutkan hatinya, amin. Ibu Siti Fatimah hajatnya dan seluruh ibu, seluruh warga sehat walafiat, selamat lahir batin, urusan dunia akhiratnya serta istiqomah ibadahnya. Ibu Pujiati dan Bapak Ribu Dianto, ultah pernikahan yang ke-3 tahun, masih muda Ibu Pujiati. Semoga pinan keluarga yang sakinah mawadah warahmah kedua orang tuanya Ibu Pujiati sekeluarga, semoga segala fiat lahir batin, lancar rezeki dan urusan dunia akhiratnya serta istiqomah ibadahnya. Ibu
putrinya Zelina, semoga jadi anak yang solehah dan lancar belajarnya, tercapai cita-citanya. Adik Randa Pramasya dan April, 7 bulanan atau tingkepan, semoga semua sehat selalu. Begitu pula janinnya, janin yang kembar lancar hingga lahiran nanti, amin. Dan seluruh warga Jamaah Akademik dan jamaah hadir pada hari ini, mudah-mudahan barokah hadir panjenengan di aula kadang menghadirkan menghadiri hajatipun atau mengaminkan hajatipun ibu dalam ini Bu Suwati Mandu Bu Siati, mugi-mugi dadosaken sababiyahipun hajat beliau berdua bertiga niki dipun ijabah ridhani Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan lumai pero kita semua yang hadir Allah ikat damit pada yang hari ini, mudah-mudahan atas kula panjenengan ugi dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini perkenankan kami mengutip daripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh al a'malu khamsatun. Amal niku ana 5 jenis. Al a'malu utai pira-pira ngamal iku khamsatun ana 5. Fa amalun siji ngamal bimislihi den wales selawan sepadane ngamal. Jadi yang pertama amal itu ngeten nggih Kanjeng Nabi dawuh ngamal niku jumlahe wonten gangsal. Ada namanya amalun bimislih, amal yang dibalas dengan sepadan. Amal yang dibalas dengan sepadan. Yang kedua, wa amalun mujibun, amal yang bisa mendatangkan atau menetapkan seseorang untuk bisa sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Namanya amalun mujib. Amalun mujibun. Yang ketiga, wa amalun bi asyratin. Wa amalun bi asyratin yaqui ana ngamal. Sing dipun tikelaken kelawan 10 tikelan. Nomor 4 wa amalu bisab ini atin ono amal sing dikelaken karo Allah malih 700 tikelan. Wa amalun la ya'lamu sawabu amali illallah. Sing nomor 5 amal yang pahalanya tidak diketahui kecuali Allah yang mengetahui pahala amal itu. Tak baleni. Amal itu ada 5 macam. Jenis sing amal niku wonten gangsal. Al amalu khamsatun dari Kanjeng Nabi, amal niku jenise wonten 5, Bro. Yang kepisan adalah amalun bimis fa amalun bimislih. Yaiku amal sing mendapatkan tiwal sepadan. Sitok ya sitok, loro ya loro, telu ya telu, jenenge amalun bimislih. Yang sepisan amal honor 05 yaiku amalun bimislih, yaiku amal sing dibayar karo sebanding karo amale, yaiku amalan sing diwales sesuai karo amale dengan sepadan. Sitok bayar sitok, loro ya loro, telu ya telu. Nah. Yang kedua, amalun mujib, amal sing nekakno swarga. Amalun bi asratin, amal sing ditikelaken kelawan 10, wa amalun bi sabi mi'atin lan ono amal sing ditikelaken kelawan 700. Yang kelima, amalun la ya'lamu sabu amalihi illallah. Yaitu amalan yang pahala amalnya tak satupun insan yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita udari satu persatu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa amalan yang ada 5 apa itu yang disebut dengan amalun. Kita perinci fal afa ammal amalu allazi bimithlih
adapun amal yang dibalas dengan sepadan amalnya, farrajulu ya'malu syai'atan yuktabu alaihi wahidah. Yaiku wong sing umat Nabi Muhammad sing lakoni amal sayi'ah. Amal sayi'ah niku amal Allah, amal dosa. Kok dilakoni umat Nabi Muhammad? Satu keburukan yang dilakukan umat Muhammad, maka Allah mencatat satu dosa. Niku oleh umat Muhammad mboten enten iki termasuk fadl atau istimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi ono amal dibalas sesuai karo amale, ya kuwi amal sayi'ah. Satu amal sayi'ah dicatat oleh Allah sebagai amal, satu amal sayi'ah tabu alaihi wahidah. Wa rajulun yuhimmu bihasanatin walam ya'malha. Yang nomor loro, kau jenise ngamal sing dibayar karo sepadane ngamal niku sing nomor setunggal, yaiku wong sing duwe amal sayi'ah. Melakukan satu amal sayi'ah maka dicatat amal sayi'ah. Yang kedua, amalun bimislih niku, rajulun yuhimmu alhasa bihasanatin walam ya'malha fayuktabu lahu hasanatun. Ana wong duwe cita-cita, ana wong duwe kepinginan, duwe tujuan, duwe cita-cita, duwe niat, duwe maksud mau mengamalkan satu amal hasanah dan ternyata hanya niat saja tidak mampu untuk mengamalkan. Ngene iki upama aku iso apa ya, iso sedekah beras rong ton ngono tenan. Usum pandemi tak sudah kok ni rongton tenan. Ini niat tok. Tapi ras itu ngamal. Lora nang bukti ini, bukti amal api rong sudah dilakoni. Lho ini pun dipencatat kali Allah satu kebaikan. Makanya sampai ono dawuh niatul mu'mini khairu min amalihi. Niatnya wong mu'min itu luwih api katimbang amale. Sebab dicek niati biasanya ikhlas, saya ngamal pun mambu-mambu ya. Mulanya ono cerita di zaman paceklik, ono siji sahabat ingkang mikir nalika kiambaen nyumarepi tumpuan pasir ning pinggir dalan. Dhe kok muni ngene, ya Allah, upama tumpuan pasir iki kok beras. Tenan. Berasku ngono ae. Upama setumpuk pasir iki beras yang kumiliki, wah, ini saya akan saya bagi-bagikan kepada orang-orang warga saya yang hari ini sedang paceklik larang mangan. Lu ngono tok iki lho, mpun oleh ganjaran padha karo ganjarane sedekah beras tak tumpuk. Padha karo sedekah beras tak tumpukan pasir niku wau. Dadi ana amalun bimisli, yaiku umat Muhammad sing nglakoni amal sayyi'ah, nglakoni amal elek. Satu kali dia amal buruk, maka dicatat satu keburukan. Dan juga ada orang kedua, orang yang Nabi Muhammad yang niat untuk melakukan kebaikan, tapi rasidu ngamal, niat apikmu sing gak ditumbuk lakoni, iku pun dipuncatat satu kebaikan. Ini maknanya fa'amalun bimisli. Yang kedua, wal amalu al-mujib, amal yang mendatangkan ke surga, man laqiyallaha la ya'budu illahu wajabat lahul jannah, yaitu orang yang bertemu Allah, la ya'budu illa, la yu'badu illahu, la yu'badu uraden sembah illahu kejaba isapa illahu kejaba Allah, wajabat lahul jannah. Ngamal yaitu wong sing ketemu Allah, sing ora ono sing disembah kejaba namung Allah, maka wajib taul jannah. Yang pertama, amalul mujib, amal sing nekakno swarga iku amale wong sing ketemu karo Allah nalika dhewe ning donya ora ono sing disembah kejaba Allah, maka itu namanya amalul mujib, amal yang mendatangkan dia sampai ke surga.
Yang kedua, waman laki Allah ya'budu ghairahu wajabat lahun nar. Ono amal sing nekakno swarga lan ono amal sing nekakno neraka jenenge amalul mujib. Dadi wae teng arep liru, amalul mujib niku amal sing iso netepaken wong teko swarga, amal sing iso nekakno wong yang swarga lan ono amal sing nekakno wong yang neraka. Namanya amalul mujib. Podo-podo mujibe, mujib neraka karo mujib swarga. Maknane nekakno yang neraka, mewajibkan ke surga, mewajibkan ke neraka. Ono perbuatan, ono amal, sing amal iku wau mujib ilal jannah, mujib ilal nar, nekakno di yang swarga, lan ono sing nekakno yang swarga. Makanya ketika kami mengatakan, al-a'malu khamsatun amalun dimitlih, wa amalun mujib, maknane amalul mujib iki ya ana amal sing nekakno swarga, amal nekakno neraka. Lah amal sing nekakno swarga yaiku man laqiyallaha wong sing ketemu Allah wala yu'badu illa huwa. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bahwa apa? Wajabat lahul jannah. Yang kedua, waman laqiya illallah wong sing ketemu karo Allah tapi yu'badu nyembah sapa man ghairahu ing liyane Allah wajabat lahun nar, maka dia wajib teko neraka. Lho, sing disembah dudu Allah tapi sing disembah menungso, soalen dhewe duwe riya. Wong riya nek sakjane nyembah dudu nyang Allah. Wong nek lek riya ngamal kok duwe ana amalan riya, ketoke pengajian, ketoke tahajud, ketoke duha. Tapi kok mboten krana Allah, niku jenenge ya mujibun ilan nar, itu mendatangkan dia mendatangkan dia ke neraka namanya. Mulane wong lek gak ikhlas yo ora iso layu badu ilahu wa, ngoten niku mboten enten. Ketika sudah bicarakan layu badu ilahu wa, man laki Allah wong sing mati ibadah kejaba me Allah layu badu ilahu wa, ora ana kang disembah kejaba Allah, maka jelas wajabat ahlul jannah. Lah saiki diwalik, wa man laqiyallah ya'budu ghairahu, dia menyembah pada selain Allah wajah batahun nar. Sapa pak sing nyembahin Allah? Ya wong-wong sing bodho riak-riak pamer-pamer niku ibadah ketoke jenis sing ibadah tapi malah perkara sing arep nekakno neraka. Mulane rugi wong nek mboten ikhlas dan rugi marugi. Wong nek ora ikhlas dan rugi ditong penyukur tenanku. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, makanya amalun mujib adalah amal yang bisa mendatangkan seorang ke surga dan amal yang bisa mendatangkan ke neraka. Yang ketiga adalah amalun bi asratin. Wal amalu alladhi bi asratin man amilah tabatun. Wal amalu alladhi bi samihatin. Oh, okay, satu dulu. Wal amal alladhi amal yang ditarat oleh Allah 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dan membawa satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Makanya ada istilah Nabi mengatakan al amalu bi as, amal sing dilipat gandane Allah ngantos 10 kali lipat. Dan itu sudah betul-betul terbukti dari para sahabat, dari para ana wong ngemis diparingi ndok karo wong duwene apa Bu? Gadahe ndok Pak. Kira 3. Ya ngene kono saenenge 3. Lho. Bareng ana ora suwe dhek diterima ndok 30 sing 10 bentus. Mureng-mureng dhek, Bu. Sampeyan mangi wong ngemis ndok pira? Loro Pak sing apik sing ditok bentus layakno kok oleh ijol 30 kok sing 10 bentus kabeh. Itu memang dibuktikan para sahabat termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membuktikan itu semua. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu biasa biasa ya. Pada satu ketika istrinya hanya punya uang 6 dinar atau 6 dirham itu disuruh belikan sarapan lah kok sak eneng-enenge di tingehne wong mulai ranggo duit
menengai akhir dia terus metu bareng metu ke ono wong tawa unta konuku 300. Lek iki aku duwe unta sampean tumbas 300 purun duite nyicil duite mengke mawon mboten napa-napa. Dadi unta niku regane murah wong 300. Lah mboten gadah yatra lek kula niku pun to sampean sampean betorian mungkin lek mboten gadah yatra sampean paring nek kula yatra nek niku. Dan lah, ya pun ngoten dituntun karo Sayyidina Ali lo urung sampai suwi ketekan wong meh langsung nyang 600. Ini Pak Anu Pak Ali untuk 600. Wah, pikirannya Sayyidina Ali, ikinku aku sebadi 300 soale sing rong sing 300 pangan sing diunta. Aku sebadi 300. Dingene pun bar digoleki wong sing diunta boten wonten terus soan tekan di Nabi. Anjir Nabi, kalau nanti wau ketekan uang moro-moro, kalau nanti mau utang nih kan, kata murah bisa nih kan Nabi. Lah untuk lebih kalau tuh untuknya lah, kalau sana mau ngenyang 600. Akhirnya kalau paring nih lah, ini saya tolong ngatus, kalau paring nih uangnya kok pun buatan wonten anjir Nabi buteng mesem, iku mono malaikat yang diutus Allah, nalika awak musa ngetok 6 dirham, dong pas gak duwe apa-apa, duwe muyo mek 6, kemang kok ngenek kok. Dilipat ganda karo makanya kata Nabi amalun bi asratin ono ngamal sing ditulis Allah 10 ono amal sing ditikal dikelake kelawan 10 yaiku amal wal amalu alladhi wal amalu alladhi andi malah man amila hasanatan fayuktabula asratun barang siapa yang ngamal satu kebaikan maka ditikal Allah 10 kebaikan. Adapun wal amalu alladzi bisabi mi'atin. Adapun amal yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Yaitu man amila fi sabilillah au yunfiqu fi dzalika fayuktabu lahu sab'u mi'atin. Yaitu wong sing ngamal kanggo perjuangan agamane Allah utawa wong sing infakno bandane kalau ditatat karo Allah sampai fayuk tabulahu sabu mi'atin ditatat sampai pitung atus dikelak. Fikuli sumbulatin mi'atu habbah ini kalau bu ayat itu. Kenapa ini kalau disi-disi aneh. Jadi wong-wong sing podo infak menggone dalane Allah, dalan agamane Allah, sabila kalau belo agamane Allah, kanggo perjuangan li'ilai kalimatillah. Wong-wong sing berjuang untuk li'ilai kalimatillah, bangun pondok, bangun pesantren, bangun masjid, bangun musola, terus nginfak no bandane dengan sebuah infak yang luar biasa yang dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka Allah akan melipat gandakan napa sampai sabimi adidipin sampai 700 kali lipat Allah melipat gandakan sebuah amal. Sampai ngamal ning bulan Rajab niku dipun dikelaken ping 70 wonten jauh ngoten. Lek sampean ngamal wonten bulan Saban dipun lipat gandakaken ngantos 700. Golek ngamal dipun lampai teng bulan Ramadan niku dipun lipat ganda akan sampai 1000 kali lipat. Mulane ning Indonesia ning Thailand serasa ning Madinah niku lek mun ketuan Ramadan sampeane wong padha berlomba-lomba tenan ku ning Ramadan Allah ngobral pahala ora kaya ning bulan Ramadan. Allah ngobral ganjaran niku ora kaya ning bulan Ramadan. Maknane ya ora ganjaran tapi kenek dinggo sangu catatan amal kula panjenengan sing kanggo urip selawase niki dipun obral betul wonten Ramadan. Mulane wong bodho maksimal ibadah ing dina Ramadan namun menjadi alasan wong niku mengko nek Ramadan tetenger kok kabeh Ramadane saged ketampa Allah tengere bar Ramadan tetep tambah apik tambah apik. Niku tengere maring ngoten niku. Lah mempengi kula sampean wis krana Ramadan tok apa terae mempeng sing bener-bener arep ngundakno kualitas urip. Lah mempengi mek Ramadan tok bar Ramadan ra mempeng berarti ada yang salah dengan niat dalam kita mempeng Ramadan itu wau. Ngoten lho. Lek wong Ramadan kok mempeng habis Ramadan maka lebih baik daripada Ramadan yang dia lakukan. Lah biasane ngoten niku mboten pas
biasanya Ramadan mempeng, sar Ramadan alah loyo male. Ramadan jamaah mempeng, sar Ramadan yo ra semangat male. Ya ngoten-ngoten niku. Nah, makanya memang Allah mengobral pahala di sini. Allah melipat gandakan 1000 kali lipat satu kebaikan, satu amalan sing kula sampean lakoni, Masya Allah, sampai ibadah-ibadah sunnate diitung wajib karo Allah. Dan itulah nuduhno lek Ramadan memang istimewa. Yang terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalun la ya'lamu sawabu amali ilallah, yaitu wal amalu alladhi la ya'lamu amalun la wal amalu alladhi la ya'rifu sawabu amalahu illallah fahuwa as-sawm, yaitu ngibadah poso. Ya, okay. Walaupun kemarin tak sampai akan dalek ora ana sing ngerti, berarti masih ada lagi dari yang disampaikan Rasulullah 17 tadi malam, ya. Yang saya sampaikan di hikmah kamrah di malam itu ada 120 orang yang hadir tadi malam, itu mencatat ada 7 hal yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad pada puasanya. Namun di sini dikatakan Rasulullah ada amalun la ya'malu sawabu amali ilallah. Ada amalan yang tidak tahu pahalanya kecuali Allah dan yang dikendaki Allah. Rasul kan kekasih Allah, jenenge kasih kita tetangai kabar tau kok enggak temengin. Di antaranya, cuma di antaranya, tapi ada yang Allah belum sampaikan pada bagi dan Nabi tentang pahala daripada orang yang berpuasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ada amalun layak ri amalun layak lamu tawafa amalil Allah. Niki memang puasa sebagaimana sing sering kumaturaken panjenengan astaumuli wa ana adzibini. Namun kenyataan bagi dalam bilitan orang Yahudi bisa memberikan jawaban barang siapa yang berpuasa sehari saja. Loh, dan berjalan puasa sedino Ramadan Allah berikan 7 hal yang ketujuh-tujuhnya ini luar biasa. Mek puasa sedino Ramadan saulan wallah alam. Yang tahu Allah ketika ada orang berpuasa Ramadan sebulan penuh, itu Allah yang tahu pahalanya. Lek sedina tok wis kaya ngono sing dibocor nang kanthi Nabi, dah neyo sing sak wulan mukot. Maka ini amalan-amalan para ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika ana dawuh naumu shaimin ibadatun nggih, ampun dipun serakal, ampun dipun sangkal ya. Ampun dipun sangkal bahwa ora ana hadise wong turu kok ngibadah lho, maknane ngibadah ya turu ora poso ya dadi ngibadah aku. Eneng wong niat turu bismillah, niat sing turu kok ngi mbok menawa kaparingan saged ibadah kangge persiapan qiyamul lail. Lho niku turune wong eling ibadah apa nek turune wong poso, kate duwe niat engko bengi beco qiyamul lail manqoma Ramadan. Mboten soma tapi manqoma Ramadan, berarti wong sing ibadah di waktu malam, man koma Ramadan iman dan waktu sabat, anak man soma Ramadan iman dan waktu sabat, berarti siang hari man koma berarti malam berarti turune wong poso awan iman tetap diganjar Allah bro. Oh, no dipermasalahkan terlalu sempit modele ngoten. Wong turune wong ora poso, ana wong turu niat kok bengi ben iso qiyamul lail, niat turune lek ganjar. Ngono kok dibahas. Aku hadisnya palsu, aku bilang di palsu yang tidak enak kok. Naumu so'imin ibadatun, jadi ini hadis palsu. Ya pengertiannya dia itu kok sakmono, ngono lho bu. Ngono juga percaya, ngono. Logikanya mawon, logikanya mawon. Wong turu raposo yang ibadah, lek kapan niatnya ganggin apa? Ganggin kiamulal, ini niat turu nih, kok menasal ganda. Apa menangis yang turu wonge poso, katek tujuan yang kebi ben kuat taraweh, ben kuat kiamulal, ben kuat sahur. Loh. Ini kok malah luar biasa, tapi maknanya aja mek turu tok. Dan di situ dikatakan Allah wilayo, wong turune wong poso ganjaran, dah neyo, lek wong poso tinggi maca Quran, wong poso nge wiritan, wong poso nge sosialan, oh, dah neyo. Nah, ngatain lebih maksudnya. Jadi pahala puasa hanya Allah yang tahu. Makanya ada 5 amal. Amalun bimislih yang pertama, yaitu orang yang melakukan keburukan satu kali, maka Allah bayar satu kali. Dan orang yang niat kebaikan tidak diamalkan, hanya niat saja tetap bayar satu kali. Yang kedua amalul mujib,
amal yang bisa mendatangkan ke surga dan amal yang bisa mendatangkan ke neraka. Apa amal yang mendatangkan ke surga? Man laki Allah layu baju illa huwa, yaitu orang yang beribadah kepada Allah tidak ada sembah kecuali hanya Allah, maka wajib daul jannah. Wa man laki Allah la ya'budu ghairahu, dia menyembah selain Allah, wajabat lahun nar, maka dia mendapatkan neraka dari amalan ibadahnya itu. Yang ketiga, wal amal allati bi asrah, yaitu amal yang Allah lipat gandakan hingga 10 kali lipat, yaitu orang-orang yang beramal satu kebaikan, maka Allah akan mencatat man jabil hasan di falau aslam salihah. Yang keempat adalah amalun bi sab'i mi'ati dhifin, amalan yang Allah lipat gandakan hingga 700, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk fisabilillah. Untuk membela agama Allah, untuk perjuangan Islam, untuk li'ilah, untuk perkembangnya Islam, bangun pesantren, bangun mbuh, pokoknya amrih perkembangan Islam iki berjalan, bayari para kiai, bayari guru ngaji, iku jenenge amrih perkembangan Islam bisa berjalan dengan maksimal, maka itu dilipat gandakan Allah sampai 70 kali lipat. Yang terakhir, amalun la ya'lamu sawabu amalihi illallah, yaitu amalan yang tidak tahu pahalanya kecuali Allah yang tahu, yaitu as-saum, sebagaimana Allah mengatakan as-saumu li wa ana adzi bihi, puasa itu karena aku, puasa itu untukku, maka akulah yang akan membalas pahala orang yang berpuasa, tak satu pun orang yang tahu berapa pahala yang aku berikan pada orang yang puasa. Yang pasti Allah berikan dua kebahagiaan, farhatun indal iftar wa farhatun indal iqa'illah, yaitu farhatun kebahagiaan ketika jelang membuka puasa, dan farhatun indal iqa'illah, yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, bahagia ketika mau buka puasa, dan bahagia ketika dipertemukan Allah. Mulane wong sing ahli Ramadan, wong sing ahli poso kok kapundhut wonten sanipun Allah, maka itu adalah menjadikan sesuatu yang membahagiakan bagi para shaimin shaimat, yang mati bertemu Allah itu adalah kebahagiaan yang istimewa. Sekalipun ditangisi keluargane, tapi hakikate wong sing mati sedang menemukan hari rayanya. Nggih, amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan melalui acara dari Ibu Nana Lamini, Ibu Silatimah, dan Ibu Siati. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan meridhoinya. Amin Allahumma. Amin khususnya. Akhir. Napa di aula ikadami pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah mengijabah dan meridhoinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lahumul Fatiha. Qulu billahi minasy Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ya, mekaten lan semanten ingkang saya kulaturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la ilaha illallah. Assalamualaikum.